Tak sangka ini respons Puteri Sarah. Bila dilabel perangai iblis oleh netizen, didakwa hasut wanita lain untuk bercerai. Pelakon Puteri Sarah Liana baru-baru ini dihentam oleh beberapa individu gara-gara kenyataan yang dimuat naik di Instagram story mengenai isu poligami yang agak panas sejak kebelakangan ini. Dalam hantaran tersebut, Puteri Sarah meminta wanita di luar sana untuk jadi bodoh dan tidak berlumba-lumba selain bekerja mencari duit sendiri. Gara-gara kenyataan itu, ada individu yang menganggap kenyataan Puteri Sarah sebagai over dan mempengaruhi wanita untuk menghancurkan rumah tangga mereka sendiri. Malah, ada yang mengatakan pesanan pelakon itu seperti menyerupai perangai iblis kerana menghasut untuk perkara-perkara yang tidak digalakkan dalam Islam seperti bercerai. Tidak duduk diam mengenai hentaman yang diterimanya itu, Puteri Sarah kemudian membuat satu hantaran panjang lebar di mana dia telah membidas kenyataan individu-individu tersebut berhubung isu poligami tersebut. Kepada lelaki-lelaki lemah yang tersakiti dan meroyan teruk di FB, Faiz Al-Hajari dan Izzazul Nuris dengar Nia. Poligami itu tidak haram dan saya tidak mengharamkan poligami. Nabi Muhammad adalah lelaki tapi tidak semua lelaki boleh jadi seperti Nabi Muhammad. Isteri punya hak untuk mendapatkan nafkah zahir dan batin. Dan jiwa wanita atau isteri tidak mendapatkan nafkah zahir dan batin, apakah kita wanita perlu menjadi diam dan bodoh? Kata Puteri Sarah lagi, jika kenyataannya itu dianggap negatif, maka individu sendiri yang mempunyai masalah dalam diri mereka sendiri. Again, saya tak menghasut sesiapa. Kalau awak rasa menghasut adalah tukan. Faham ke tidak statement saya? Didakwa hasut wanita lain untuk bercerai, ini respons Puteri Sarah. Baru-baru ini, pelakon cantik Puteri Sarah Liana mendapat kecaman apabila mengulas tentang isu hangat Abang Tesla di Instagramnya. Susulan itu, Sarah tampil membidas kenyataan dua individu yang mendakwanya cuba menghasut wanita lain untuk bercerai di akaun Facebooknya. Kepada lelaki-lelaki lemah yang tersakiti dan meroyan teruk di FB, Faiz Al-Hajari Izzazul Nuris dengar Nia. Poligami itu tidak haram dan saya tidak mengharamkan poligami. Nabi Muhammad adalah lelaki tapi tidak semua lelaki boleh jadi seperti Nabi Muhammad. Isteri punya hak untuk mendapatkan nafkah zahir dan batin. Dan jika wanita atau isteri tidak mendapatkan nafkah zahir dan batin, apakah kita wanita perlu menjadi diam dan bodoh, tulisnya. Malah, Sarah juga menegaskan bahawa poligami itu tidak salah namun menjadi salah apabila lelaki tidak menjalankan tanggungjawab mengikut syariat. Dan jika sesuatu penceraian menjadikan kita lebih baik dan dekat kepada agama, kenapa itu menjadi tidak boleh? Silakan yang nak berpoligami itu tidak salah, yang salah adalah lelaki yang berpoligami tapi tidak memiliki tanggungjawab sesuai syariat agama Islam, kata Sarah. Dalam pada itu, Sarah juga menyatakan jika kenyataan balasnya ini dianggap negatif, maka individu itu sendiri yang bermasalah. Jadi kalau lelaki di sini membaca ini dengan tanggapan negatif, berhati busuk, maka andalah yang bermasalah atau anda ada buat salah dengan isteri sampai takut dengan statement ini. Again, saya tak menghasut sesiapa. Kalau awak rasa menghasut adalah tukan. Faham ke tidak statement saya, ujarnya lagi. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.